I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Sakti, Kabupaten Pandeglang. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Sakti adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Negara Indonesia, Provinsi Banten. Populasi total 45,341 jiwa. Luas 54,13 km persegi. Jumlah desa kelurahan 14 desa. Sakti adalah nama salah satu kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Perbatasan Kecamatan Mandalawangi, Pulau Sori, dan Cipucang. Kecamatan Cipucang dan Bojong Selatan, Kecamatan Picung dan Bojong Barat, Kecamatan Cisata. Pembagian administratif Kecamatan Sakti terdiri dari 14 desa, di antaranya Sukalangu, Langensari, Majau, Medalsari, Sodong, Mekarwangi, Ciandur, Sakti, Kadudampit, Girijaya, Wanagiri, Parigi, Talaga, Sindanghayu. Naskah Sejarah Banten dalam buku Banten Sebelum Zaman Islam dari Claudia Guillot dan kawan-kawan tahun 1996 sampai 1997 memberi banyak petunjuk tentang sebuah ibu kota kerajaan kuno yang telah ada sebelum zaman Pajajaran. Petunjuk itu terlihat pada cerita hal-hal yang dilakukan oleh Sultan Maulana Hasanuddin ketika datang ke Banten. Dia melakukan sejumlah upacara di tiga gunung, yakni Gunung Karang, Gunung Pulau Sari, dan Gunung Lancar. Untuk nama yang terakhir, peneliti sejarah menyimpulkan bahwa itu adalah nama kuno dari Gunung Asipan yang ada sekarang. Arca Bongkok. Di salah satu desa di daerah Kabupaten Pandeglang terdapat satu arca purba yang dinamakan Sang Hyang Dengdek. Bentuknya menyerupai sosok laki-laki dengan bentuk kepala yang dipahat kasar menyerupai patung zaman megalitik dalam bentuk pendek dan gemuk. Balai Arkeologi Nasional menyebutnya sebagai batu menhir yang berbentuk manusia. Tinggi arca ini 95 cm dengan dikelilingi badan 120 cm dan diameter kepala 20 cm. Nama Dengdek menurut Balai Arkeologi menunjukkan bentuk bahu yang tidak datar alias satu sisi lebih rendah. Banyak dugaan bahwa bentuk bulat agak pendek, tubuh tidak simetris sangat sesuai dengan kepercayaan orang Jawa kuno yang mengenal sosok mistis dengan ciri-ciri badan yang mengalami deformasi. Orang Jawa mengenalnya sebagai Semar atau disebut dengan istilah Punta atau Satya. Berbicara tentang peradaban tidak akan lepas dari jalan raya yang merupakan nadi utama dalam suplai barang ataupun jasa. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi lainnya. Jalan provinsi di Banten tersebar di seluruh kabupaten dan kota di dalamnya. Letak provinsi Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa membuatnya menjadi lintasan darat utama menuju kepulauan Sumatera. Di Banten
terdapat beberapa rute jalan nasional, yaitu jalan nasional rute 1 sampai dengan rute 9. Selain itu, terdapat pula jalan kabupaten yang terbagi pada beberapa ruas jalan. Sebagai pengguna jalan, kita wajib untuk selalu waspada dengan pergerakan dan pengendara lain, sebab terkadang kita sudah hati-hati, namun justru pengendara lain yang tidak waspada dan bisa mengakibatkan kecelakaan melibatkan diri kita sendiri. Oh, karena lalu lintas padat dan jalan menyempit, korban berniat mendahului antrian dari sisi kiri. Karena terlalu memaksakan diri, korban pun tersenggol bodi truk yang hingga terjatuh dan terlindas roda truk. Akibatnya korban tewas seketika dengan luka parah di kepala. Saya nyalip dari kiri, terus di depan itu ada penyempitan jalan karena jembatan, dianya masuk ke kanan. Waktu itu truk sedang macet ya, dan pas mulai jalan, bodi belakang sepeda motor itu nabrak dengan senggolan dengan truk, orangnya jatuh ke kanan, kepalanya kegeret. Kelindas ban truk atau gimana? Kelindas ban truk, terus kegeret. Ya. Meninggal di tempat. Dilansir dari halaman situs Hits Banten pada bulan Februari tahun 2020, muncul perempuan misterius di Jalan Raya Saketi Pandeglang yang curam. Mobil tangki Pertamina out control hantam warung warga. Mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak milik Pertamina bernomor polisi D9388 PFU mengalami kecelakaan di Jalan Raya Saketi Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Jumat 28 Februari 2020. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 5 pagi, bermula saat sopir tengah melaju di turunan Saketi yang curam. Saat itu, tiba-tiba muncul seorang perempuan misterius yang tak dikenal. Kemunculan perempuan itu membuat Yudi Effendi, sopir tangki Pertamina itu kaget dan berusaha menghindari perempuan tersebut dengan mengalihkan kemudinya ke arah kiri. Namun sayang, pengendara tidak mampu mengendalikan kemudinya dengan baik. Ada yang bilang kemunculan wanita misterius itu adalah orang gila yang di pinggir jalan. Akan tetapi, ada juga sebagian yang meyakini bahwa itu adalah penampakan makhluk gaib. Dari semua kejadian itu, Anda tak harus langsung percaya. Dikutip juga dari laman Kabar Banten, Rabu 19 Agustus 2020, bus Damri jurusan Cibaliung Serang menabrak Avanza dan pickup di Jalan Raya Saketi Pandeglang. Peristiwa tersebut terjadi setelah bus Damri yang menuruni di Jalan Raya Saketi diduga mengalami remblong, lalu menabrak dua unit mobil yaitu Avanza dan pickup. Bus Damri kemudian terguling dan mengalami kebakaran akibat kebocoran bahan bakar. Masih dalam satu situs yang sama, Avanza dan Terios adu banteng di Jalan Raya Saketi Labuan. Satu penumpang dilarikan ke puskesmas. Tabrakan hebat terjadi di Jalan Raya Saketi Labuan, tepatnya di daerah Desa Pasir Erih, Kecamatan Cisata, Pandeglang, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2019. Satu unit mobil jenis Avanza, nomor polisi T1891BQ, bertabrakan dengan mobil Daihatsu Terios hingga mengalami ringsek di bagian depan mobil. Informasi yang dihimpun, peristiwa itu bermula saat mobil Avanza berwarna abu tua itu melaju dengan kecepatan cukup tinggi dari arah Saketi menuju Labuan. Sesampainya di tempat kejadian perkara atau TKP, mobil tersebut berniat menyalip mobil yang ada di depannya. Namun, dari arah berlawanan ada mobil Daihatsu Terios sehingga terjadilah tabrakan.
truk bermuatan batu bata menabrak bengkel sepeda motor warga di Jalan Raya Pandeglang Serang, Kampung Kadumerak, Kelurahan Kadumerak, Kecamatan Karangtanjung. Minggu 20 Oktober 2019, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Menurut informasi warga, kecelakaan tersebut diduga akibat sopir truk bernama Asria mengantuk. Kecelakaan di depan pom bensin Sakerti. Kecelakaan jam 5 subuh sekarang ya. Alhamdulillah, supirnya cuma mengalami luka-luka. Di Labuan. Jadi dulu di atas itu kan ya? Keluarga hubungi. Di Jawa. Dari laman detiknews.com, Sabtu, Februari 2020, Bus Damri, jurusan Sumur Serang mengalami kecelakaan di kilometer 21, Jalan Raya Pandeglang, Labuan. Dua orang dilaporkan tewas dan saat itu langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan identifikasi. Kapolsek Seketi, saat itu AKP Heru Ridartono mengatakan kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 15.30. Dari laporan sementara, kejadian bermula dari bus Damri yang hendak melaju menuju Serang. Begitu sampai di desa Sodong, dari arah berlawanan ada dua motor yang mendadak mengambil jalur bus. Pengendara bus terkejut lalu mengerem mendadak hingga mengakibatkan bus oleng dan terguling. Dua orang dilaporkan tewas akibat kejadian tersebut. Bis, balik bis, Pak. Ya Allah, Hirobi, itu jelma yang tinggal. Subscribe, like, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat.